Hai, selamat datang di channel saya. Kali ini saya ajak teman-teman di Taman Reptil Balekabang. Tuh ada Pak Jokowi. Nah, di sini tuh kayak kebun binatang tapi kecil gitu. Tadi mini kebun binatang lah. Oh, ada apa? Mini zoo. Nah, ini ada burung kakak tua. Halo. Dia bisa ngomong, guys. Namanya apa? Namaku Caso. Channel YouTube-ku Caso di Javu. Halo, namamu siapa? Selain dia bisa ngomong, dia juga bisa action. Jadi dia tuh dulu mantan foto model, teman-teman. Nah, di sini macam-macam ada burung kakak tua, ada monyet, ada juga ini Godzilla. Pernah lihat Godzilla belum? Godzilla. Tada, nih Godzilla. Oke, jadi Godzillanya itu masih kecil. Jadi urutannya tuh cecak, habis cecak itu baru Godzilla. Kalau dia udah besar aja jadi Godzilla dia. Nah, ini langsung ketemu sama bapaknya, Pak. Namanya siapa, Pak? Anto. Pak Anto. Ini bukanya jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Oh, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Iya. Nah, ini kayak taman kebun binatang kecil gitu ya. Terus kok ada fotonya Pak Jokowi pernah sini, Mas? Iya, dulu kan wali kota Solo sini. Oh, iya, ding. Setiap hari ke sini dia. Ada apa aja, Pak, di sini, Pak? Ada ular. Ular. Biawa. Iguana. Kura-kura. Kayak burung kakak tua. Tadi saya lihat di sana ada cecak besar ya. Biawa itu. Oh, tak kira cecak. Di rumahku itu cecak loh. Iya toh. Okay. Terlalu besar itu. Iya, siap. Jam 5 berarti tutupnya ya. Iya. Oke, aku jalan-jalan dulu ya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Rumah Pak Jokowi di sini ya, Pak ya? Belakang. Oh, belakang sini. Itu belakang sana rumahnya Pak Jokowi. Terima kasih, Pak. Iya. Wow, keren. Jadi ini deket banget sama rumahnya Pak Jokowi, Pak Presiden. Ada ular. Ini ular ini ya, seri apa? Itu seri apa ya? Jenis sama? Buah. Duh. Boleh dipegang ya, Pak? Iya, boleh dipegang. Boleh dipegang nih. Iya. Jangan pegang itunya. Tangan nih. Sini ya. Nih, kita harus megangnya hati-hati, guys. Ya, aduh. Pelan, santai nih. Jenis buah. Oke, teman-teman, pokoknya rekomendasi buat kesini. Masih ada sana-sana, masih ada, kita jalan-jalan ke sana lagi. Batu Asmara. Jadi ini Batu Asmara. Ya, konon katanya siapapun yang kepalanya kena ini itu bakal sakit. Jadi rasanya sakit tuh. Bisa dicobain ini batunya ini. Keras. Dan tepat di bawah saya itu ada ular terpanjang di sini. Nih. Nih, ularnya dari sana sampai sana. Tuh. Itu ekornya. Itu kepalanya lagi situ. Tuh. Ke bawah. Ular terpanjang. Di sini juga ada Angry Bird. Oh, tuh, itu Angry Bird. Hey. Oke, itu tadi keseruannya di Taman Reptil Balekambang. Salah satu objek wisata murah di Solo. Nah, teman-teman, kalau misalnya main-main ke Solo, mampir ke sini ya di Taman Balekambang itu. Pojok kiri, nah itu ada Taman Reptil Balekabang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau suka kasih like, kalau nggak suka kasih like. Dadah.